Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa salawatullahi wa salamun ala ibadihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sekedar karena kita memiliki kesempatan, kekuatan, kemampuan dalam menjalankan ketaatan dan kepatuhan, tetapi yang istimewa dalam hal menyelami makna kesyukuran itu adalah karena Allah masih terus-menerus memberikan maunahnya, perlindungan dan pertolongannya kepada kita sekalian, sehingga mampu menunaikan kepatuhan dan ketaatan kepadanya. Kali ini kita akan bicara soal sebuah ungkapan yang sering terlontar, kun rabbanian wala takun ramadhanian. Jadilah orang yang terus-menerus bertuhan, bukan orang yang hanya memiliki kesadaran temporer saja, hanya taat di bulan Ramadan saja. Bagaimana memaknai, menyelami makna dari pesan singkat ini? Kun ramadhanian, kun rabbanian, wala takun ramadhanian. Maknanya adalah bahwa kehadiran bulan suci Ramadan ini adalah merupakan satu waktu yang sangat istimewa. Sebulan penuh kita ditempa oleh sekian banyak jenis-jenis ibadah, baik sifatnya wajib maupun yang sifatnya sunnah. Bahkan adrenalin beribadah kita boleh jadi bergerak di atas rata-rata, yang sebelumnya kita hanya bicara yang standar-standar saja, ibadah yang biasa-biasa saja. Namun dengan kehadiran bulan suci Ramadan, kita melakukan lompatan yang amat sangat jauh, lewat dengan bangun sholat malam, berpuasa di siang hari, bertadarus, dengan sekian banyak jenis-jenis ibadah lainnya. Dengan demikian, pertanyaan yang ingin kita ajukan adalah, lalu bagaimana setelah Ramadan ini finish? Bagaimana setelah Ramadan ini selesai? Apa yang akan kita lanjutkan? Jika kesadaran, kepatuhan dan ketaatan itu hanya berlaku di bulan Ramadan saja, maka sesungguhnya hal-hal seperti inilah yang kita khawatirkan. Jangan sampai kesadaran itu hanya sifatnya melihat momentum saja. Karena Ramadan kita taat ibadah. Lalu bagaimana ketika Ramadan itu pergi? Bagaimana ketika Ramadan itu telah berlalu? Inilah tugas terberat kita 11 bulan yang akan datang. Setelah Ramadan pergi, boleh Ramadan itu berlalu, tetapi semangat beribadah, semangat melaksanakan kepatuhan, semangat di dalam menjalankan ritual-ritual agama sepanjang sesuai dengan tuntunan agama, tuntunan syariat. Hal yang paling penting bagi kita adalah biarkan Ramadan itu berlalu, tetapi kepatuhan, ketaatan, kesiapan kita di dalam menjalankan ibadah kepada Allah itu dapat terus-menerus kita lakukan. Di dalam surah Al-Hujurat dikatakan, qalatil a'rabu, orang-orang Arab Badui berkata, amanna, kami telah beriman. Di saat itu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, sampaikan ya Muhammad, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna, kalian belum beriman tetapi baru berislam. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin
ada orang yang berislam tetapi tidak beriman. Di sini kita perlu menemukan sebuah jawaban yang sifatnya substansi, bahwa wilayah iman adalah wilayah keyakinan. Wilayahnya ada pada ranah hati, sementara wilayah Islam adalah wilayah penjabaran dalam kehidupan sehari-hari. Kita khawatir jangan sampai semangat beragama itu atau semangat menjalankan kepatuhan dan ketaatan itu hanya dibatasi oleh momen-momen Ramadan saja. Padahal yang dikehendaki adalah kepatuhan, ketaatan itu tidak mengenal momentum hingga saatnya Allah memanggil hambanya untuk kembali kepadanya. Ilayya marji'ukum, kepadaku kalian akan kembali. Perjalanan-perjalanan inilah yang harus terus-menerus kita tempuh, kita lalui. Kenapa? Dalam Al-Quran dikatakan yalqa asama, akan ada orang berjumpa dengan Allah di hari kemudian nanti dengan keadaan penuh beban. Penuh beban. Maka ada ayat yang lain mengatakan faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannah, siapa yang dilepaskan dari neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, dialah orang yang beruntung. Bagi kita kaum muslimin, tidak mesti muluk-muluk mau dapat surga apa yang paling inti, yang paling istimewa, yang paling VIP. Bukan itu yang utama. Bagi kita kaum muslimin yang awam dengan standar pemahaman agama yang mungkin masih pas-pasan, paling istimewa bagi kita adalah zuhziha anin nar. Cukup kita ini dilepaskan dari jeratan api neraka sudah menjadi hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kun rabbanian wala takun ramadhanian, jadilah orang yang bertuhan sepanjang waktu dan jangan memiliki kesadaran temporal saja hanya karena kepergian Ramadan, maka hilang pulalah amalan-amalan kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.